Alright, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Macam biasalah, jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai juga Telegram saya ya, Telegram Regi Jesse Rita Odin. So, ada soalan. Wujudkah atau benarkah ada perselisihan atau perang dingin atau apa jua anda nak istilah mana yang anda nak guna antara Ketua Pemuda UMNO atau Pemuda UMNO dengan Presiden UMNO Zaid Hamidi? So itu soalannya. So saya teliti dan barangkali ini merujuk kepada kenyataan-kenyataan terkini. Zaid Hamidi, Ahmad Jazlan, Dr. Akmal dan juga seorang pemimpin UMNO hari ini. Okey. So, kronologi dia lebih kuranglah, bukannya dengan terperinci ya. Ialah Dr. Akmal telah membuat Ahmad Jazlan ya telah meminta PH untuk meminta maaf kepada UMNO kerana selepas kemenangan UMNO di Mahkota. Dan permintaan maaf itu dirujuk ke Ahmad Jazlan merujuk kepada sebelum-sebelumnya di mana PH untuk berdekat lamanya telah menyerang UMNO dan membuat macam-macam dakwaan ya. So dia minta ya, sudah tiba masanya PH memohon maaf. So Zahid kemudiannya memberi kenyataan. Ya, bukan hanya Ahmad Jazlan yang sebenarnya kritik PH. Anyway, Zahid memberi kenyataan PH tidak perlu mohon maaf dan dia minta UMNO, pemimpin UMNO berhenti usik PH. Dia guna perkataan usik. Now, di situ saya nak berhenti sekejap. Pemimpin-pemimpin UMNO sejak kerajaan perpaduan ini ditubuhkan bukan sekadar mengusik PH, mereka menyerang PH. Contohnya Puat Zarkashi ada menyerang beberapa pemimpin PH termasuk Rafizi ya, dia Puat menggambarkan dia tidak mahu Rafizi duduk dalam kerajaan sebab Rafizi tidak berguna atau tidak berjaya or what, something like that ya. So ini bukan, dan bukan hanya Puat lah, pemimpin-pemimpin lain. So ini bukan hanya serangan usikan, ini serangan seolah-olah UMNO ni pembangkang dalam kerajaan. Tapi Zahid kata ini usikkan. So dia suruh berhenti usik PH. Tapi Ahmad Jazlan kemudiannya mengeluarkan kenyataan mengatakan dia akur dengan keputusan Presiden. Tetapi Dr. Akmal pula keluarkan kenyataan dan dia memberi satu lagi usikkan kepada PH. Ya, lebih kurang amaran kepada PH. Dia kata dia tidak akan ya, kalau kita lihat apa yang dia tulis secara amnya ianya seperti memberitahu PH dia tidak akan berganjak. Dia akan pertahankan ini, pertahankan itu. PH senyap. So kenyataan Dr. Akmal adalah nampaknya reaksi kepada kenyataan Zaid. Seolah-olah memberitahu Zaid, saya tak kisah. Kalau dia buat macam tu, saya buat macam ni. Ya, usik dan sebagainya. Kemudian seorang pemimpin UMNO lagi hari ini telah memberitahu perlu akur kepada keputusan Zaid. Ya. Dia tidak merujuk kepada Akmal ke siapa ke, tapi secara am dia kata perlu akur kepada keputusan Zaid. Now, keputusan Zaid ni sebelum ni gambaran diberikan bahawa ianya telah diputuskan menerusi mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tetapi kemudiannya satu laporan berita telah memetik ya sumber dari dalam MKT yang mengesahkan perkara usik-usik ini tidak dibincangkan langsung di dalam mesyuarat MKT. So maknanya ia dari Zahid sahaja. So setelah pemimpin UMNO ni meminta semua akur kepada Presiden, Akmal sekali lagi mengeluarkan kenyataan
mengatakan ya, lebih kurang samalah, lebih kurang gambaran diberikan dia tidak akan berganjak, dia jangan persoal ya pendirian pemuda UMNO untuk pertahankan agama, bangsa dan bla 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 lah. Okey. So saya saya rasa dari situ, dari situlah timbul soalan adakah berlaku perselisihan atau persengketaan ataupun perang dingin ataupun apa apa jua istilah yang awak mahu gunakan antara pemuda UMNO dengan Zaid, atau adakah ini sandiwara. Now saya tidak tahu, of course. Okey. Tetapi saya tidak percaya ianya sandiwara. Okey. Kerana sandiwara ni tidak akan menguntungkan UMNO. Kamu lihat ya, apa yang Zaid buat, apa yang Akmal buat dari sudut perolehan sokongan Melayu tidak tidak menunjukkan peningkatan yang kita boleh di mahkota pun tidak menunjukkan peningkatan, di Sungai Bakap tidak menunjukkan peningkatan. Ada orang nak main aim, ada meningkat sikit, ada 100 lebih ke apa ke, itu mengarut lah. Dari sudut peratus, beza dia 0% berapa peratus sahaja. Itu ada banyak faktor, termasuk peratus yang keluar mengundi dan sebagainya. So, itu tak signifikan ya. Secara am lah, sokongan Melayu terhadap UMNO tidak berubah, sokongan Melayu terhadap Perikatan tidak berubah. Ya. So, dalam dari Sungai Bakap hingga Mahkota, banyak isu yang Akmal telah cetuskan ke tahap yang membimbangkan, dan tindakan tidak diambil di, khususnya KK Mat. Dia memainkan isu itu bersempadankan 3R, walaupun siasatan sudah dibuat kepada pengarah KK Mat. Soal pengarah itu, lepas itu mereka gugurkan kes dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tapi pada ketika itu, walaupun sudah polis sudah bertindak, tapi Akmal tetap ya mengeluarkan kata-kata berapi ya, dan ini dan dalam pada suasana tegang ditimbulkan oleh Dr. Akmal ini, berlaku serangan-serangan yang dahsyat kepada KK Mat ya, tetapi tidak ada tindakan kepada Dr. Akmal. Ya, kalau pembangkang saya rasa dah kena bertindak lah apalah ya. So semua benda ni dilakukan, termasuk Dr. Akmal serang Teresa dan sebagainya, tetapi suasana-suasana yang ditimbulkan ni tidak berjaya menarik undi Melayu. So kalau ini sandiwara, saya tidak nampak dia menguntungkan sesiapa. Okay, so saya tidak tahu, tetapi kalau saya, saya rasa Dr. Akmal dia hendak tegaskan bahawa dia akan bertindak tak kira apa Zahid kata. So nak kata ini persengketaan, persengketaan lah. Ini salah faham, salah faham lah. Tapi something is not right lah. So saya dah beritahu Zahid dalam kedudukan di mana orang selalu beritahu saya, no, Zahid is in control. Zahid is the main man dalam kerajaan ini. Zahid adalah pemegang kunci kestabilan kerajaan. Bagi saya, bohonglah. Bukan Zahid, tetapi orang-orang di sekeliling Zahid atau kem Zahid. Sebab Zahid dah, kalau kita kira seluruh UMNO ni majoriti tak suka kerjasama dengan DAP or Anwar or whatever, dan tidak sehaluan dengan Zahid. So untuk menguatkan kedudukan dia, kita semua tahu Zahid telah buang cantas orang-orang yang tidak sehaluan dengan dia walaupun mereka berada di landasan yang benar. Okey. So dia telah buang, dia telah cantas sesiapa yang dikira bukan Zahid. So akhirnya di MKT ni tinggal sekumpulan kecil yang nampak menyokong Zahid. So Zahid amat bergantung kepada kumpulan kecil ni. Dia sudah tidak ada orang yang dia boleh cantas dalam MKT sebagai contoh. Contohnya Zahid nak cantas Dr. Akmal, atau Zahid nak cantas Puat Zarkashi, atau Zahid nak cantas Azalina, tak boleh. Sebab ianya memerlukan persetujuan dalam MKT, dan mereka tidak akan benarkan kerana Zahid amat bergantung kepada mereka. Okay. So ini bahayanya bila awak pegang satu parti
dan bergantung kepada satu kumpulan kecil untuk survival awak, ya, sebab kumpulan yang menyokong Zahid ni bukannya besar. So tinggal kumpulan kecil itu. Jadi mereka juga berkuasa untuk tentukan hala tuju dan arah UMNO, bukan Zahid. Dan mungkin itu sebabnya Zahid secara umum beritahu jangan usik PH, tetapi di dalam mesyuarat MKT perkara itu tidak ditimbulkan. Sebab bukan hanya Dr. Akmal usik PH, Puat Zarkashi pun usik lah, dia nak guna usik lah, ramai yang usik PH. Jadi kalau Zahid timbulkan dalam MKT, saya kira ianya boleh menimbulkan keregangan. Itu tafsiran saya lah. So Zahid bukannya in control dari sudut sebenar. So selagi apa yang Zahid buat bertepatan dengan apa yang dikendaki oleh kumpulan kecil ini, tak ada masalah lah. Tapi kalau esok Zahid nak buat sesuatu yang tidak bertepatan dengan kumpulan kecil ini, Puat dan sebagainya, maka mereka tidak akan benarkan. So contohnya sekarang Zahid menyerang Perikatan Nasional, saya kira kumpulan ni setujulah. Sebab apa? Kem Zahid atau ya, yang memegang kuasa dalam UMNO ni, dia tidak suka Perikatan sebab dia tidak suka Muhyiddin. Dia tak boleh terima Muhyiddin. So Muhyiddin menjadi masalah bagi kerjasama UMNO dengan Perikatan. So mereka tidak ada masalah lah. So selagi Muhyiddin mempengerusikan Perikatan, mereka akan setujulah dengan tindak tanduk Zahid. So ini satu contoh, okay? So kalau esok mereka merasakan, let's say ada perubahan kepimpinan, jom kita kerjasama dengan Perikatan, ya? Mereka tak kisah apa yang Zahid nak. Mereka akan putuskan kita pergi ke hala itu. Zahid tak boleh buat apa-apa. Kalau Zahid nak pecat sesiapa, mereka boleh sebulat suara membuat keputusan bahawa presiden ini perlu diundurkan. Nampak? Okay. So Zahid is dia amat memerlukan sokongan kumpulan kecil ini. Dia tidak ada lagi, ya. So sebab itu saya kata the one who is in control is not Zahid. Dia adalah kumpulan MKT ini yang sebenarnya memegang kuasa sebenar di dalam UMNO. That's why Akmal boleh cakap apa-apa, Zahid tak boleh tegur secara terus. Akmal kalau dia tegur, perkara yang keadaan akan menjadi genting. Awak pernah lihat tak Zahid dulu keluar kenyataan jangan ganggu PH, jangan ganggu PH, tapi Puat Zarkashi berhenti tak? Tak berhenti. Boleh tak Zahid secara umum suruh Puat Zarkashi tolong berhenti? Kalau saya nak lihat lah. Saya nak lihat lah. Okay. So no, he is not in control. Dan mungkin, saya tidak pasti, tapi mungkin ada persengketaan dalam UMNO. Seperti Dr. Akmal seolah-olah memberitahu Zahid, saya tak kisah kau nak cakap apa, kau nak cakap apa, tapi saya tetap dengan pendirian saya. Ya. So ini menjadikan Zahid presiden yang lemah. Faham? Ini pendirian saya lah. Ya, okay. So ini menjawab soalan kepada yang ditanya, adakah wujud ya keretakan ke apa. So saya tak tahu, tapi ini cara saya melihatnya. Ya. UMNO ada presiden yang sebenarnya lemah. Cuma sekarang dia nampak kuat sebab ada sokong. That's why kalau kamu nak jadi pemimpin satu parti dan hanya bergantung pada satu kumpulan kecil, awak perlu pastikan kumpulan itu adalah jenis yang memang tak sup dengan anda, yang boleh mati untuk anda. Saya tak fikir mereka yang di sekeliling Zahid ni jenis yang tak sup Zahid, boleh mati untuk Zahid. Dalam PH ada ramai yang tak sup dengan Anwar, yang sanggup mati untuk Anwar. Tapi dalam UMNO tak ada. Ramai di antara mereka itu pun orang Najib ataupun pro Najib. Ya. Okay. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.